masih bersama kami di program ini Baru Berita. Begitu banyak berita, tapi yang ini Baru Berita. Pemirsa, setiap manusia, setiap orang memang diberikan talenta, kelebihan, kemampuan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam ya. Nah, salah satunya sudah hadir di sini tamu kita, yaitu Bapak Mat Husen. Ya, Pak Mat Husen di sini. Dan Pak Mat Husen sudah membawa beberapa botol ya, botol air minum di sini. Saya nggak ngerti nih mau ngapain nih. Mau bowling kayaknya mau nih. Pak disusun. Pak Mat Husen ini asli mana, Pak? Dari asal dari Demak. Demak Jawa Tengah ya. Iya. Kalau desanya Bandeng Mati, Mijen, Demak, Kabupaten. Alamat lengkapnya. Ya. Bandeng Mati, Demak. Ini idenya awalnya dari mana? Awalnya dulu memang saya jualan itu barang pecah belah itu, cuma bawa ini satu gitu kan buat untuk menarik perhatian anak-anak gitu. Nggak taunya bisa timbul suara. Dengan sendirinya bisa tambah. Ini sederhana sekali ya, ini dari botol minuman, terus ini apa ini bahannya ini? Dulunya pakai itu barang bekas kecap, saus itu. Saya potong, terus itu nyarinya susah, terus nyetain. Cetak sendiri. Terus kalau boleh tahu mainnya gimana sih Pak? Di gimana ini? Ini caranya? Tinggal dipencet botolnya sudah keluar suara ya. Coba. Kalau ini pencet ya, aja suaranya A. Kalau bahasa saya Mas. Cobain juga. Ya. Juga. Sekarang kita coba ya. A ya, Pak ya. A. Ini A, Pak. A. Itu botol. Dia bisa ngomong. A. Kalau okay. I. Kalau I, kalau bahasa saya I, perempat I. Itu U, Pak, kalau gini, Pak. Tutup rapat ini U. U, tutup rapat U. Kalau E, Pak? E, separuh buka nih, E. Oke, kalau O, Pak? O. Kok isinya kambing punya saya? Kalau bisa ini ya, berarti mengeluarkan kalimat, seperti kalimat gitu bisa, Pak? Bisa. Kayak bisa. Misalnya, ini baru berita. Ini baru berita. Cak lontong, cak lontong. Akbar. Mungkin yang ini agak susah kan, coba. Andrea. Pak, beliin baju, Pak. Bapak ini berarti hidupnya gak pernah kesepian kali ya? Iya, anaknya banyak. Berarti... Terus ini akhirnya dijual juga, Pak Mat? Dijual. Justru akhirnya Bapak yang, justru ini yang dulu jadi penarik, penarik orang untuk mau lihat dagangan, justru sekarang dagangan utamanya ini. Ini dijual, Pak? Dijual. Oh, dijual. Tapi Bapak bisa ngasih kursus juga? Bisa. Oh, jadi bisa. Langsung praktekan. Kalau saya jualan kan, Pak, contohnya gini. Oh, jadi gitu. Kalau buka sekali bunyinya, Pak. Buka dua kali, Bapak. Simbo. Kan itu dasar Jawa, Pak Simbo. Tidak hanya bahasa Indonesia saja pemirsa, tapi bisa juga bahasa Jawa atau mungkin bahasa Arab, bisa nggak? Bahasa Arab, bahasa Arab, Pak. Coba kalau bahasa. Pak, masa bisa bahasa Arab, Pak? Bahasa Sunda, coba. Bahasa Sunda gampang, tinggal pencet aja AA. Radio A. Saya naon. Mulai umur berapa dia bisa ngomong itu, Pak? Aduh. Memang luar biasa sekali ya, hanya dengan botol air minum sama ini aja gitu. Dijual berapa, Pak, satunya, Pak?
3.000. Tapi mau tahu deh, Bapak kalau misalnya di kampung ya Pak ya, di itu masih emang, tinggal di sana, masih tinggal di Demak ya? Iya. Itu kalau pekerjaan utamanya apakah hanya pecah belah itu saja atau enggak? Pecah belah udah ditinggal udah lama. Ya? Oh, udah lama enggak? Sekarang tani. Oh, bertani. Iya, iya, iya. Sambil bawa ini juga ya Pak kemana-mana? Bapak ini kesepian, lagi nyampur. Tapi apa di samping dari ciptaan Bapak ini, Bapak punya motivasi yang lain nggak sih ini untuk apa gitu Pak? Ya memang ada, kan kalau di pasar atau dimana kan banyak yang ngomong gini. Mas Mama ini kalau bisa untuk mengajari orang-orang tuna wicara itu mungkin bisa. Oh, gitu. Cuma saya tuh ya nggak kepikiran nggak gitu kok. Terus gimana caranya kan saya kurang nggak tahu. Tapi kalau ada yang membantu, istilahnya pengen istilahnya suruh aku untuk mengajari orang. Mengajari. Ah, oh, saya ya? Siap juga. Oh, iya, iya benar-benar iya, untuk orang tuna wicara. Iya, betul-betul. Banyak yang ngomong. Iya, iya, masalah orang. Supaya dia bisa berkomunikasi karena memang mereka nggak bisa mengeluarkan suara jadi lewat ini ya. Kalau mampu menjalankan ini dengan baik dia pakai ini gitu kan juga enak. Ya. Wah, luar biasa ini. Mudah-mudahan ini ada sarana yang bisa mewujudkan Bapak ini untuk menjadi pengajar itu. Mengembangkan ini untuk membantu teman-teman kita yang punya keterbatasan dalam berbicara Pak ya. Betul sekali. Dan juga mungkin bisa menginspirasi yang kita semua juga bahwa dari barang-barang bekas yang suka kita pakai ini bisa menjadi berguna ya. Nah, benar sekali. Iya enggak? Terakhir-terakhir dari Pak Mat Hussein, apa yang ingin disampaikan lewat botol bicaranya ini? Silakan ngomong apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Kalau salam-salam kemana nih pakai ini? Nah, boleh. Ya khususnya. Nah, pakai ini, Pak. Pakai ini. Kalau pakai mulut biasa, pakai biasa. Ya, tuh wak gak kepada semua pemirsa ini baru berita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mat Hussein. Sampai jumpa lagi.